Ini pertanyaan yang paling banyak masuk ke saya ya, yaitu berapa lamakah akta cerai keluar setelah putusan pengadilan? Jadi untuk pembahasan kali ini lumayan singkat videonya, nanti paling ya cuma durasinya 2 menit karena cuma membahas berapa lama akta cerai setelah keluar. Setelah putusan ya, berapa lama akta cerai keluar setelah putusan, karena akta cerai itu keluarnya tergantung sih, sebenarnya tergantung dari putusan yang terjadi tadi. Putusannya itu first take, tidak dihadiri salah satu pihak, atau putusannya dihadiri oleh dua-duanya pihak sampai sidang terakhir dilakukan, sampai adanya kesimpulan ketika dua-duanya sidang, sampai adanya putusan juga ya. Jadi ketika putusan itu putusan first take, maka akta cerai keluar 1 bulan sampai 1 bulan setengah setelah putusan terjadi. Karena ketika putusan first take, karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan, maka pengadilan akan memberikan waktu 1 bulan untuk mengajukan first set atau perlawanan terhadap putusan pengadilan. Mungkin ada kemungkinan ya, ini memberikan waktu, mungkin surat panggilan dari pengadilan tidak sampai kepada pihak yang tidak hadir, atau mungkin masih sibuk, atau mungkin apa, jadi diberi waktu segitu. Ketika tidak ada perlawanan dari pihak tergugat, tidak ada perlawanan lagi, maka akan keluar akta cerainya ya. Silahkan ditunggu setelah putusan, pasti 1 bulan setelah putusan akta cerai sudah keluar, 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Dan untuk putusan yang resmi atau kedua belah pihak sudah hadir di persidangan, kedua belah pihak sudah melakukan seluruh agenda persidangan, mulai dari jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan, maka itu cuma 1 bulan ya, 1 bulan, diberi waktu 1 bulan untuk pihak yang tergugat apakah mengajukan keberatan, perlawanan banding maksudnya di sini, apakah mengajukan banding ke pengadilan tinggi atau tidak. Jadi ketika tidak ada perlawanan hukum lagi, maka putusan tersebut akan ingkrah dan waktunya cuma 1 bulan setelah putusan dilakukan oleh majelis hakim. Jadi nggak usah panik bagi yang menunggu keluarnya akta cerainya. Buat yang buru-buru mau nikah karena membutuhkan akta cerai, yang sabar ya, 1 bulan setelah putusan pasti akan keluar akta cerainya. Jadi itu saja yang bisa saya bahas, karena itu pertanyaan paling banyak yang masuk ke saya, dan semoga bermanfaat. Seperti biasa, kalau membutuhkan pengacara pendampingan yang profesional, silahkan hubungi nomor yang di depan. Dan seperti biasa ya, saya ucapkan terima kasih.